Okey guys. Okey, kita nak pasang perangkap landak kat belakang sana. Satu lah. Satu-satu kan. Okey. Kat landak dekat belakang tu, kita tengok malam ni masuk. So besok pagi boleh check. Mana? Ui. Saram tumbuang. Tumbuan tanah, tumbuan tanah, tumbuan atas pokok. Nampak tak? Oh. Besar weh sarang dia. Sekali kena kepala atuh. Heh. Jom. Kita teruskan misi menahan pot-pot landak. Yang ni yang itu bak buat kan. Bak dengan batam eh. Masa waktu lah ada lagi kan. Tempat jatuh lagi dikenang dulu ni. Boleh lari kita main dulu kat sini kan. Teruskan perjalanan untuk perangkap landak. So ni jambatan-jambatan ni. Ni Pak Tam dengan bak buat ayah aku. Jaga belum. Okay. So inilah gua-gua yang akan kita letak perangkap bawah sana. Inilah gua-guanya. Ray tak ray. Kat luar sana boleh keluar batam eh? Lagi? Mana? Ada lagi? Ray tak ray tempat ni. Okay. Dulu tempat aku bermain dulu ni. So okay. Ini tempat kita tahan landak. Malam-malam dia akan keluar daripada semua sudut. Okey, dah betul. Okey. Okey. So, kita tinggalkan untuk perangkap yang pertama. Satu malam, besok pagi kita tengok. Jom, kita terus ke perangkap yang kedua. Jom. Okey. So, dalam gua tu tadi, kita pasang landak. Ini nama dia colok. Colok ni untuk menghalang nyamuk. Sentiasa aku bawa sebab bila kena nyamuk kat badan aku habis bintat-bintat. So ni colok halau nyamuk. Okey, jom kita tengok lokasi yang kedua. Dekat mana Pak Tam nak bawa kita untuk pasang perangkap yang kedua. Misi mendapat landak. Okey, jom. Ya. Yeah. Abang Long punya letak sini lah. Kan kita nak hilang juga ni. Okay. Ini balai polis Pulau Pemanggil. Okay, balai polis. Tapi depannya sebab okay, dulu balai polis ni aktif. Tapi sekarang dulu ada penduduk dalam ni, tapi sekarang menggunakan polis marine ya, marine. So dia akan datang ke sini sekitar 2 minggu sekali dia akan datang check. Okey. So balai polis ni tak ada pengunilah. Okey. Terus ni nak ambil. Ambil kita panggang. Kita makan saja. Kita pasang. Kat mana batang? Belakang ni eh?
kat belakang ni. Ikut ni jalan belakang kuartus guru. Belakang ni, belakang ni pun ada gua ni. Ada gua apa tak, Mai? Gua. Oh. Ada. Oh, ni jalan dia. Ni. Port kedua kita kat sini. Port kedua kita dinamakan, cik dinamakan port belakang kuartus cikgu. pun boleh. Nampak. Judil. Kayu untuk. Oh, takut tergolek. Kayu tadi. Okey. Ni bala raya. Bala raya Kampung Buau Pulau Magil. Okay. Ini bala raya. So apa-apa aktiviti yang penduduk sini jalankan, so dia akan buat kat sini lah. Okay. Jalan pun dah hati-hati bila lalu kat sini. Jalan dah pecah. Jambatan ni cantik eh. Ni kawasan rumah Pak Long. Awak ada buai. Ni buat Pak Long. Depan dia port mengetih. Okey, malam ni kita mengetih. InsyaAllah lah malam ni ke, tak tahu malam besok ke. Okey, tengok dia. Ni Pak Long. Ha? Ada tiga, dua. Dua lah tahan sana. Satu-satu lah. Ah, bunyi-bunyi kena. Dah ada orang minta. Cik, orang dua minta. Bini Sah minta. Nengok landak. Nak makan. Nak makan lah. Nak makan. Dia suruh makan, nak makan. Oh. Haa. Kampung dia banyak surprise sikit. Oh. Makan dia teringin. Teringin. Bini Sah. Teringin nak tengok kena makan. Tengok nak rasa. Rasa. Makan. Ikut kena tengok kita wani nak makan. Oh. Tengok. Oh, nak makan. Nak rasa dengan apa? Banyak orang pasal dia. Ayuh makan. 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 Ambil makan. Oh, ini makan. Buat Cina luar itu. Lain jadi kakak ayam tadi. Dia pergi buat ni. Landak ye. Landak. Dia di raya dengan kak cikgu. Jadi ni. Atau yang mau pergi ni. Atau yang. Esok. Esok lah. Hari esok Selasa. Selasa Rabu kan. Hari Rabu. Rabu belayar. Apa angin itu lah. Kena angin. Buat ini. Malam dengan air ngempas juga. Aduh, mama pun tu. Jom. Mana? Try lah malam ni. Ya. Try dah hat. Sang jauh ni ah, sang jauh kan.
ada gua. Untuk perangkap yang ketiga. Okey. Kering sikit tempat dia. Agak lagi sikit ni. Jom. Mari. So, esok pagi kita pergi tengok satu persatu. Kalau masuk ada cantik. Masuk eh. Tapi pintu dia area. Jubin kan. So settle, mudah-mudahan besok ada hasil. Pagi-pagi korang kena ikut aku tengok perangkap pertama, kedua, ketiga. Okay, jom kita balik. Okay, jumpa besok. Okay guys, itu saja untuk hari ini, konten hari ini. Ha, pasang perangkap landak untuk cari landak lah. Pasang perangkap landak nak cari apa lagi? Cari landak sebab ada orang request. So kita tengok, tunggu besok. InsyaAllah kalau dapat hasilnya, kita akan share macam mana cara nak semelih, macam mana cara nak kopek, macam mana cara nak masak. So kita akan buat video untuk tu lah. Mana patah? Betul eh? Okay guys, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Kalau apa-apa nak tanya, tolong parking komen kat bawah ni. Okay, like, comment dan subscribe. Jangan lupa guys, support. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.